tiga pemain Borneo yang di timnas U23, apakah PSSI udah komunikasi buat pemanggilan AF Latvia? Sepertinya sudah ada, pasti ada. Apakah akan diizinkan? Ya? Apakah akan diizinkan karena bukan agenda FIFA? Ya, kalau untuk kepentingan negara dan kepentingan, ya kita lihat kepentingan Borneo juga, kita akan mensupport lah. Okay. Kan sempat protes soal waktu itu yang salah satunya menit main nggak diberikan. Nah, yeah. Ini apakah ada perjanjian mungkin bang harus ini buat kita lepas? Tidak, cuma saya tidak mencampuri sampai itu perjanjian seperti itu ya. Kembali hanya kemarin kan saya menyampaikan bagaimana semua pemain Indonesia ini tentu punya mimpi yang luar biasa ingin walaupun cuma satu menit bermain lawan Argentina ya. Karena kalau kita mau menang lawan Argentina itu kayaknya masih agak berat karena masih butuh proses panjang lagi untuk bisa memenangkan lawan Argentina. Jadi menurut saya ya kemarin itu harusnya bisa diberi kesempatan karena pergantian pemain kan baru cuma berapa kemarin 4 orang ya. Masih bisa ada pertambahan. Tapi udahlah itu udah selesai. Sekarang kita lihat gimana ke depannya. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.